Ya, kali ini saya akan menunjukkan Google Glitch ya. Ini ada rupiah ke dolar. Kalau saya pencet 15.000, go. 15.000 dolar itu ketemunya adalah 15.000 rupiah itu adalah ketemunya 11.010. Ini kan error nih, glitch, atau kita refresh deh page-nya. Kita refresh, go. Kita refresh, oke ya, sudah ya. Kita refresh ringgit Malaysia, oke. Sekarang kita ganti ke Indonesia. Belum mau. Halo, waduh, viral. Nah, rupiah Indonesia, ini dia. Nah, ini sekarang baru udah bener. Kalau kita pencet 400, 5.676.600, oke. Sudah benar ya, ternyata glitch tadi itu adalah karena halaman web yang sebelumnya. Kalau ini kita balik, belum bereaksi. Kita balik ini ke rupiah. Mana nih rupiah? Rupiah, nah, di bawah. Nah, ini rupiah dolar Amerika, maka di sini saya tulis 1 dolar itu adalah 14.186. Oke, sudah benar ya. Glitch ini kenapa saya nggak tahu. Oke, demikian laporan saya dari Google. Kok dari kepada Google. Dan silahkan yang ngasih tahu, perlu yang tahu masalahnya kasih komen ya. Dan jangan lupa di-share untuk mencari komen yang lebih banyak dan pengetahuan yang lebih banyak, karena saya di sini posisinya bertanya, tidak memberitahu apakah tadi itu glitch atau apa. Terima kasih.